بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على امور الدنيا والدين. والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا وحبيبنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. ومن سار على نجيه الى يوم الدين أما بعد اللهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتوب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم ارزقنا الإخلاص في العلم والعمل. اللهم فكرنا في الدين وعلمنا التأويل وافتح لنا فتوح الآريفين اللهم آمين. معاشر المسلمين جماعة مسجد إمام شافعي رحمني ورحمكم الله. الحمد لله بعد hari ini Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita kembali dalam majelis ilmu, majelis yang di dalamnya kita bertafaqquh fiddin. Kita mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala, wabil khusus kita mempelajari hal-hal yang berkenaan dengan tata cara beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala yang dikemas oleh para ulama dalam pembahasan fikih. Dan kita masih melanjutkan pembacaan atau pengajian kita membaca dari kitab Fathul Qaribil Mujib yang ditulis oleh Al Imam Ibnu Qasim Al Ghazi Al Syafi'i rahimahullah taala yang mana ini adalah sebuah matan fikih yang cukup masyur berlandaskan pada madhab Imam Syafi'i dan insya Allah pada malam hari ini kita akan memasuki pembahasan berikutnya yaitu pembahasan tentang najis kalau pembahasan yang sebelumnya kita sudah membahas tentang tayamum, terus juga kita sudah membahas tentang masalah sahibil jubair, orang yang memakai perban atau yang semisalnya kita sudah bahas. Dan di sini Musanif rahimahullah taala ini sudah hampir selesai kita butuh nih, jadi tinggal kita pun apa namanya masalah tinajasah tentang masalah najis, kemudian nanti ada pembahasan darah wanita setelah itu masuk bab salat maka di sini musannif rahimallahu taala beliau mengatakan faslun pasal yang baru fi bayanin najasat dalam penjelasan najis-najis wa izalatiha dan menghilangkan najis beliau mengatakan wa hadzal faslu madhkurun dan pembahasan ini atau pasal ini disebutkan fi nusahi di, di sebagian dari manuskrip kitab kubailah kita bisolah sebelum pembahasan salat sebelum pembahasan sholat. Sebelum pembahasan sholat. Ya. Mengapa demikian? Karena di antara syarat keabsahan satu salat adalah badannya, pakaian yang dipakainya atau tempat yang bersentuhan langsung dengan tubuh atau pakaiannya, Suci dari najis, maka penting ketika kita ingin mengetahui atau kita ingin sholat kita sah. Tentu, kita harus suci dari najis. Kalau kita mau suci dari najis, yang harus kita tahu tentu itu najis atau bukan. Maka, kita harus mengetahui cara mengidentifikasi najis atau bukan. Kemudian, setelah mengetahui cara mengidentifikasi najis, kita harus juga tahu cara menghilangkan najis karena kalau sudah tahu itu najis tapi tidak tahu cara menghilangkannya maka ya tidak dianggap menghilangkan najisnya masih ada misalkan najisnya anjing kemudian dia cuma siram pakai air sekali ya ini tidak akan bisa suci ya. Baik. maka di sini musonif rahimahullah ta'ala beliau mengatakan wan najas satu dan najis itu secara bahasa adalah asya'il As mustaqdar adalah suatu yang menjijikkan atau suatu yang dianggap kotor wasyar'an dan dalam bahasa syariat atau dalam bahasa fikih najis adalah kullu setiap zat ya atau setiap benda yang terlihat gitu ya wuluha, yang haram untuk mengkonsumsinya alal itlaki secara mutlak halatal ikhtiyari pada kondisi pada kondisi selain darurat ma'asuhu latitamizi bersamaan dengan kemudahan untuk ya bersamaan dengan kemudahan untuk memilahnya lali hurmatiha tidak karena dia adalah sesuatu yang uh, memiliki satu kehormatan ya keharaman wala dariha atau tidak karena dia sesuatu yang menjijikkan wala dan tidak pula karena dia sesuatu yang mudarat fi badanin au aklin di badan ataupun akal. Jadi ini penjelasan secara fikih ya. Karena dalam ilmu fikih itu dikenal dengan eh, sebelum biasanya para ulama ketika membahas satu permasalahan mereka akan menyebutkan pengertian karena dari pengertian ini nanti akan muncul hal-hal yang diistimbatkan setelahnya. Ya, maka penting dalam membuat istilah, ya, dalam menentukan istilah. Baik. Di sini beliau mengatakan, kullu ainin haruma Jadi najis itu apa? Najis itu adalah setiap benda yang terlihat. Ain itu adalah syai'un mar'i, sesuatu yang bisa dilihat. Maka najis itu harus sesuatu yang terlihat, bukan sesuatu yang sifatnya maknawi. Kalau yang sifatnya maknawi bisa jadi namanya hadaf, bukan najis. Ya, misalkan saya hadaf, saya hadaf. Ya, maka hadaf itu sesuatu yang tidak bisa diindra. Ya, tidak bisa diindra. Di maka kalau najis itu adalah ain. Ya, adalah ain. Setiap benda yang bisa dilihat, yang haram untuk dikonsumsi. Haram untuk dikonsumsi. Ya. Dan beliau mengatakan, alal itlak, secara mutlak. Ya. Secara mutlak. Baik sedikit atau banyak. Jadi kalau ada orang mengkonsumsi benda najis, maka ini hukum asalnya adalah haram. Kalau ada orang mengkonsumsi benda najis, hukum asalnya atau eh, hukum asalnya adalah haram. Ya. ini misalkan ee, apa namanya, jumhur ulama berpendapat darah adalah, adalah haram, ee, apaan, adalah najis. Jumur ulama berpendapat darah adalah najis. Ya, kemudian ada di warung ada menu kok tahu, kok tahu tapi ireng-ireng gitu. Ya. Apa namanya? Dede bahasa kita didih Maka sesuatu yang najis, ya, maka sesuatu yang najis kaidahnya adalah haruma An najasa haruma danaulah. Najis itu tidak boleh dikonsumsi. Ya, tidak boleh dikonsumsi, ya. Ala liter secara mutlak halal ikhtiar dalam kondisi tidak darurat. Ikhtiar itu lawannya toruroh. Ikhtiar lawannya apa? Toruroh. Jadi dalam kondisi tidak darurat haram hukumnya dikonsumsi kenapa kok kas diberikan tambahan oleh para fukoha harus dalam kondisi tidak darurat karena bisa jadi dalam kondisi darurat itu najis tapi boleh untuk dikonsumsi ya misalkan ada orang yang sudah hampir meninggal kalau tidak mengisi perutnya kemudian yang tersisa hanya babi atau yang tersisa hanya bangkai ya. Dan kalau dia tidak makan itu, maka bisa jadi dia meninggal. Jangan kamu melemparkan dirimu ke, binasa, ke kepada binasan. Maka para ulama mengatakan, hifdu nafs aula. Ya. Maka di sini menjaga jiwa itu tetap hidup lebih utama daripada meninggalkan suatu itu. Makanya ketika orang seperti itu boleh dia mengkonsumsi barang najis tadi halat darurah karena apa darurat makanya di sini sebutkan halat al ikhtiar dalam kondisi bukan darurat maka dalam kondisi normal tidak darurat orang makan babi juga ya nggak boleh boleh babi najis ya. kemudian beliau mengatakan ma'asuhu latit tamyiz bersamaan dengan kemudahan untuk memilah mana yang najis ya mana yang bukan kemudahan untuk memilah mana yang najis, mana yang yang bukan. Ya. Maka di sini para ulama menambahi satu tambahan dalam penjelasannya ini dalam pengertian najis yaitu bersamaan dengan kemudahan memilah mana najis mana bukan karena ada benda-benda atau hal-hal yang sulit untuk dipisahkan antara yang najis dengan yang suci antara yang najis dengan yang suci para, ula, para ulama zaman dahulu memberikan contoh ya duit e, apa namanya e, apa istilahnya ulat ulat yang meninggal di dalam keju ya ulat yang meninggal di dalam di dalam keju atau para ulama dulu juga memberikan contoh ya ulat yang mati di dalam buah Ya, ulat yang mati di dalam buah dan dia memang makan buahnya bukan ulatnya diambil satu-satu terus dimakan ulatnya, bukan oh, kalau itu sudah tamis, sudah dipisah tapi ini dia makan ternyata di situ ada apa? ulat yang mati maka ini ya eh, apa namanya su'um batu tamis, sulit untuk dipisahkan kemudian beliau mengatakan la li hurmatiha tidak karena kehormatannya, maksudnya tidak boleh dimakan itu bukan karena dia mulia, ya bukan karena dia dia mulia. Tip walali stikdariha, walali bukan karena juga tidak boleh dimakan karena orang itu merasa jijik. karena ada sesuatu itu yang dimakan. Eh, sesuatu itu yang tidak dimakan, haram hukumnya dimakan, tapi bukan karena najis, tapi karena dia sesuatu yang memiliki kehormatan. Misalkan apa? Maitatul adami, para ulama memberikan contoh. Bangkainya manusia. Bangkainya manusia. Apakah haram hukumnya memakan daging manusia? <laughs> haram jelas ya. Tapi apakah dia berarti najis karena tidak dimak, tidak boleh dimakan? Bukan. Haram dimakan bukan karena najis karena li ya. Karena Allah Subhanahu wa taala menyampaikan walaqad karamna bani Adam. Kami sudah berikan kemuliaan pada anak Adam. Walalistik dariha dan bukan karena sesuatu itu menjijikkan. Jadi bukan karena tidak dimakan ya atau haram hukumnya dimakan atau dikonsumsi karena menjijikkan. Ya. karena ada sesuatu ya, karena ada sesuatu <kuh> yang dia itu, ya, haram dimakan hukumnya, ya, haram dimakan, bukan karena dia najis, tapi karena dia itu sesuatu yang menjijikkan. Ya. Kemudian beliau mengatakan, ya, walidororihah dan bukan karena dia memudorotkan fibadanin au aklin pada badan atau akal karena ada sesuatu yang haram dimakan bukan karena dia najis bukan karena dia sesuatu yang memiliki kemuliaan bukan karena dia sesuatu yang menjijikkan tapi karena sebab kemudorotan maka sesuatu yang memudorotkan ini bukan disebut najis lu dia tidak boleh dimakan katanya tadi najis tidak boleh dimakan ya tapi ini tidak boleh dimakan karena mudo mudorot bukan karena najis contohnya ya. apa ya contohnya Ya banyak seperti ya, apa namanya racun ya kan bagi badan ya baik kemudian di sini ya beliau memberikan eh, apa namanya muhtarazat ya memberikan muhtarazat memberikan atau membedah dari definisi yang sudah disampaikan sebenarnya sudah kita sudah kami sampaikan tadi itu sebenarnya bedahan dari definisi ya, bedahan dari apa? definisi ya. Baik, beliau mengatakan wa dakhala fil qalilun najasati wa dan masuk dalam definisi tadi penyebutan secara mutlak baik itu najis yang sedikit ataupun najis yang banyak ya baik itu najis yang sedikit ataupun najis yang banyak maka baik najisnya sedikit atau najisnya banyak itu tetap haram untuk dikonsumsi wa kharaja bil dan tidak masuk dalam definisi, definisi, tadi dengan menyebutkan ikhtiar abdarurotu ketika kondisi darurat ya karena kondisi darurat, darurat kenapa fa inna wulan najasah karena kondisi darurat itu memperbolehkan seorang untuk mengkonsumsi najis ya mengkonsumsi najis <tuh> ya di contoh yang disebutkan para ulama ya kalau dalam uh, eh, madhab syafi'i dan juga mendapat beberapa ulama khomer kan najis ya homer, najis tapi kalau misalkan orang itu kesedak makan kesedak dan orang kesedak kan sangat sakit, sakit sekali ya yang bisa menyebabkan kemudorotan kalau tidak langsung diberikan minum tapi cari air enggak ada ya, dia apa namanya, alkoholik buka kulkas isinya alkohol buka semuanya isinya alkohol, galon isinya alkohol semuanya minuman keras maka hanya ada minuman keras, ya. Maka bisa jadi boleh mengkonsumsi ketika itu. Maka ketika itu dia mengkonsumsi alkohol itu untuk menyelamatkan dirinya dari tersedak tadi, itu tidak mengapa. Tapi setelah itu habis makan minum alkohol ya jelas haram ini ya. Di samping dia haram, dia juga sesuatu yang najis kata para fukoha, sebagian fukaha. Kemudian beliau mengatakan nabi shuhla titamis aklududil mayit dan tidak masuk dalam definisi definisi kemudahan untuk memisahkan antara najis dengan yang bukan najis adalah ketika memakan ya ulat yang sudah mati fiju benin di dalam keju au fakihatin atau buah wa misalnya nih kita tidak tahu misalkan ada kita makan buah kita makan ya terasa nikmat gitu ya Kemudian ternyata setelah kita lihat oh, apa ini kecil oh ternyata ada ulat yang terpotong. Nah berarti kita tahu bahasanya itu masuk sebagian ke kita. Apakah eh, apa apakah ini eh, suatu yang diharamkan tidak? Ini di dimaafkan ya. Wa kharaja bikolihi, dan tidak keluar dari dari definisi ketika beliau mengatakan la li bukan karena kehormatannya Maitatu al-adami Yaitu bangkai manusia Tubuh manusia, jasad manusia Ya maka dia tidak najis Meskipun haram untuk mengkonsumsinya Karena haram mengkonsumsi Bangkai manusia atau jasad manusia Bukan karena dia najis tapi karena Dia memiliki kehormatan Wabi adamil Dan Dengan ucapan kami ya Atau e, tidak masuk dalam definisi ucapan kami adamil istighfar bukan karena jijik, ya almani ya air mani dan juga semisalnya ya air mani dan juga dan juga semisalnya ya maka almani atau yang semisalnya ini harumatanawulha haram untuk dikonsumsi ya haram untuk dikonsumsi bukan karena dia adalah suatu najis karena mani tidak najis tapi karena al istighdar karena sesuatu itu menjijikkan ad dan dengan ya ucapan kami tidak ada kemudorotan al hajaru wan nabat ya seperti orang makan batu atau orang makan tumbuhan al mudirru yang membahayakan bibadanin au aklin pada badan atau atau akal Taib. Ini adalah mukaddimah yang disampaikan oleh beliau oleh Ibnu Qasim dan kita tahu Fatul Qorib ini adalah syarah dari mata Abu Suja. Ya. Jadi ini belum masuk ucapannya Imam Abu Suja rahimahullah Kemudian beliau mulai menyebutkan macam-macam dari atau e, apa namanya rumus dalam mengidentifikasi najis. Beliau mengatakan sumadzakarul musannifu Kemudian penulis yaitu Imam Al Suja, menyebutkan babitan, ya. satu kaidah, ya. satu kaidah, satu rumus lin najisi, awlin najasil, ya. untuk benda najis. Ya. Al khariji yang keluar minal kubuli wad duburi dari kemaluan dan dubur. Bikaulihi dengan ucapan Beliau, dalam mata Abu Sujat, waktuluma wa kullu ma'in ini minas Ini kaidah ini najisun. ini kaidah kullu in Minasabila ini najisun. Khoraja sabilaini ini najisun. kullu ma'in setiap ya ini kaidah najis ya setiap benda cair kharaja yang keluar dari dua lubang maksudnya dua lubang itu dubur atau kubul najisun dia adalah najis setiap benda cair yang keluar dari dua lubang kupul atau dubur dia adalah hukum asalnya adalah najis kalau itu sesuatu keluar dari dubur bentuknya cair najis keluar dari kemaluan bentuknya cair najis itu hukum asal karena nanti ada pengecualian dari hukum asal ini Be, beliau mengatakan huwa sadikun bil kharijil mu'tad. dan babit ini dan kaidah ini berlaku untuk sesuatu yang keluar sesuai kebiasaan atau dalam kondisi normal kalbauli wal ghaib baik itu seperti kencing ataupun kotoran ya. ataupun apa ataupun kotoran ya. wabin nadiri atau sesuatu ya, yang jarang ya, sesuatu yang yang jarang kadam walqaih ya. kadam wal seperti darah ataupun ataupun nanah ya, Taip. maka di sini Beliau mengatakan, ya, wa Ada satu permasalahan di sini. Di mana beliau mengatakan setiap benda cair. Setiap benda cair. Ya. Tema kita katakan, apakah kotoran manusia itu benda cair? Bukan, benda padat. Ya. Oleh karenanya di sebagian dari naskah manuskrip mata Nabi Suja itu enggak ada kata ma'e. Ya. jadi kalau sebagian naskah itu disebutkan kullu ma khoroja ya. kullu ma atau kullu ma yakhruju setiap yang keluar bukan setiap benda cair ya. setiap benda cair ya. karena nanti akan ada problem ketika itu benda cair kalau ditanya lo kok koid bagaimana kotoran manusia bagian itu ya bukan benda cair itu maka yang sahih yang sahih ya yang sesuai di tahkik, yang diteliti oleh para fuqaha para uh, ahli ilmu kaidahnya yang benar adalah setiap hukum asalnya setiap yang keluar dari kemaluan atau dubur, dia adalah najis hukum asal karena nanti ada pengecualian. Ya, ini hukum asal, hukum acar. Tuh, Maka di sini seperti apa? Seperti baul, seperti kotoran. Dia keluar dari dua, ya, dia keluar dari kemaluan atau goit, kotoran manusia. Atau sesuatu yang jarang terjadi, tidak semua orang mengalaminya. Seperti apa? Kencing keluar darah. Ya, kencing keluar nanah. Ya, atau keluar nanah dari Uh, apa namanya uh, dari dupurnya misalkan keluar darah dari dupurnya ya apakah ini juga najis ini juga najis ini juga juga najis ya. kemudian beliau menyebutkan pengecualian ya ilalmani il ya pengecualian yang pertama ilalmani il kecuali mani kecuali almani min adamiyyin baik dari manusia ayah au hayawanin atau hewan ghairi kalbin wa khinzirin selain maninya anjing atau maninya uh, ya maninya babi wa matawallad min huma atau mani hewan yang dikawinkan atau hasil perkawinan dari anjing dan babi kalau misalkan bisa ya Aumin ahadihima atau dikawinkan dengan salah satunya domba dengan babi misalkan dikawinkan ya ya mungkin nggak nggak ada ya gak, apa namanya tidak terjadi tapi begitulah para fukaha itu e apa namanya memang tidak tidak terjadi tapi tidak memu tidak menutup kemungkinan bagi akal untuk membayangkan kan nganten nggih baik aumin ahadihima maahayawanin tohir dikawinkan dengan hewan suci jadi pokoknya Eh, apa namanya dia ada unsur babi atau anjingnya maka maninya atau spermanya itu najis ya, tapi hukum menyampaikan bahwasanya dari kaidah besar tadi setiap yang keluar dari kemaluan atau dubur dia adalah najis di sini kita tahu kecuali apa air mani ya kecuali air air mani ya <tuh> dalilnya apa dalilnya hadisnya Sayyidah Aisyah radhiyallahu ta'ala anhu beliau pernah menyampaikan kuntu afrukul mani min thawbi rasulillahi sallallahu alaihi sallam farqan au farkan thumma yusalli bihi aku pernah mengerik, ya air mani dari pakaian nabi sallallahu alaihi sallam dan beliau sholat memakai pakaian tersebut yang masih ada bekas kerikanku tadi dari mana para fuqaha memandang mani itu tidak najis? Yeah. E, mani itu ya, yeah. mani tidak najis dari hadis ini karena Sayyidah Aisyah ketika itu tidak menggunakan air. Karena Sayyidah Aisyah tidak menggunakan air dan kita tahu satu-satunya cara untuk mensucikan najis adalah dengan air. Nah, berarti kalau tidak usah pakai air, anggap dia bukan bukan najis. Yeah. Baik. Dan itu alasan yang pertama. Alasan yang kedua, dalil secara nakli. Dalil secara penukilan. Kalau secara akal, bahwasanya mani ini adalah asal muasal manusia. Dan manusia setelah mati itu suci. Setelah matinya saja, nopo suci. Apakah hidupnya najis? Tidak. Maka asalnya juga suci. Maka asalnya juga juga suci. Baik Kemudian beliau mengatakan, <tuh> bi ya. Dan tidak termasuk atau tidak termasuk dari apa namanya dobit, ya. Dari kaidah yang disampaikan tadi, setiap benda cair, ya, dud yaitu eh, apa namanya, cacing kenapa tiang jauh ngarein apa? kermi, biasanya kalau keluar dari tibur ya kermi, ya. tanya cacing kermi dia najis atau bukan? dia bukan najis tapi apakah mungkin dia itu terkena najis? mungkin tapi dia sendiri bendanya bukan najis apa bedanya najis dengan bukan najis tapi kena najis? kalau najis asli tidak bisa disucikan ya kalau najis asli tidak bisa disuci. tidak bisa berubah menjadi suci maksudnya tidak bisa berubah menjadi suci tapi kalau muta najis kalau dia benda yang aslinya suci terus kena najis bisa disucikan disiram air bersih ya wa kullu dan setiap benda padat atau suatu yang ya apa orang Jawa ngomong nyebuti wungkul gitu ya suatu yang padat la ma'idah yang tidak dirubah oleh sistem pencernaan. Jadi masuknya berupa benda seperti itu, keluarnya masih sama. Keluarnya masih masih sama. Maka kalau masuknya dan keluarnya itu bendanya masih sama bentuknya, dia tidaklah benda najis, tapi mutanajis. Tapi mutanat mutanajis. najis. Ya, makanya para fuqaha dulu juga sudah membahas masalah kopi luak. Kopi luak kan luak kan makan kopi nih, ya. Nah, kopi luak kan kita tahu ya dari mana dia diambil gitu ya dari intaniluak <tuh> mencret gitu ya. Luaknya buang kotoran kemudian itu kopi ya masih wungkul biji kopi, ya. Maka di situ para fuka memberikan penjelasan kalau kopi luak ini ya halal untuk dimakan tapi bersihkan dulu gitu ya karena dia mutanacis. Lu kan nggak najis iya tapi dia kena najis ya tetap dicuci dulu dibersihkan, gitu ya baik maka beliau mengatakan <tuk> falai sabina maka bukan sesuatu yang yang najis ya bal akan tetapi huamutana jisun nah, beliau mengatakan akan tetapi benda-benda tadi yang eh, apa cacing misalkan atau mungkin eh, benda yang padat ya masuk ke mulut dan keluar dari dubur juga sama-sama padat ya maka ini memang tidak najis tapi apa muta najis Ia huru bil ghasli dia suci ya dia suci dengan dicuci ya berbeda halnya kalau benda padat itu terbentuk di dalam badan karena dia tidak masuk ya karena dia tidak masuk Ya, beda lagi para fuqa menyampaikan kalau benda itu terbentuk di dalam badan dia najis. Contohnya apa? Batu ginjal. Eh, batu ginjal ten pundi ini Ten ginjalan ya. Ya, maka batu ginjal itu sesuatu yang najis. Maka harus dibuang. Baik. Wa fi ba'dhin dan di sebagian naskah ini yang tadi kita sebutkan wa kullu ma dan setiap yang keluar bukan setiap benda cair gitu ya bilaf bil mudorek wa iskoti baik ya dengan lafat mudorek dan dibuang lafat maik dibuang lafat benda cairnya jadi setiap yang keluar gitu setiap yang yang keluar Taib. <tuh> ini semua yang disampaikan oleh Musan Ibrahimahullahu Taala <tuh> adalah adalah najis ya dan yang disampaikan oleh musonif ini tadi semuanya adalah najis mutawasitoh ya karena najis ada tiga ada najis mukhafafah mutawasitoh mughalladoh ya mukhafafah itu najis ringan mutawasitoh najis tengah mughalladoh najis berat ya dari mana pembagian ini ya Apakah pernah ada zaman Nabi bukan ini suatu pembagian yang bid'ah misalnya seperti membagi tauhid menjadi tiga gitu ya <tid> tidak ini dibagi oleh para fuqaha untuk memudahkan dalam bela belajar biasa, ya, mudahkan dalam belajar. Nah, pembagian ini dilihat dari sisi mana? Dilihat dari cara mensucikannya. Kalau mensucikannya itu normal, pakai air diguyur biasa, harus pakai air diguyur, maka ini mutawasito. Kalau misalkan itu tidak pakai diguyur, tapi cuma diciprati saja, cukup boleh maka masuk mukhof fafaringan tapi kalau najisnya itu diguyur sekali nggak boleh harus tujuh kali tambahi debu masuk mukhollatoh kenapa mukhollatoh maknanya lebih berat kenapa karena najisnya lebih berat tadi maka ini semua yang disebutkan oleh Musa Ta'ala <tuh> adalah najis najis yang eh, apa namanya yang mutawasitoh Kemudian ya. Apa yang disampaikan sebelum kita ya, sebelum kita baca yang sebelumnya apa berikutnya? Uh, atau mungkin kita baca sedikit. Beliau mengatakan, "Wa ghaslu jami'il abwali wal dan mem me mengguyur ya, atau menyiram semua dari kencing-kencing dan juga kotoran-kotoran walau kana meskipun dari ya meskipun dia atau kencing dan kotoran min makulil lahmi dari hewan yang dimakan dagingnya wajib pun hukumnya wajib maka di sini ada tambahan najis mutawasitoh yaitu seluruh kotoran dan kencing hewan seluruh kotoran dan kencing hewan baik yang haram dimakan atau halal dimakan dia najis masuknya najis mana najis mutawasitoh dia dihilangkan dulu wujud najisnya kemudian disiram sekali maka misalkan kotoran hewan yang tidak boleh dimakan kotoran singa kotoran harimau najis najis kotoran kucing najis halal dimakan kotoran kambing kotoran sapi kotoran ayam najis najis Dalnya apa? Kalau kotoran hewan yang halal dimakan ini juga ikut najis karena dalam mata maliki, ya sebutkan oleh Imam Malik Bujuri, mata maliki mengatakan hewan yang halal dimakan tidak najis suci. Alasannya karena hadis Ura'inah, yang mereka minum kencing dari onta. Tapi para fuqah menjawab ya fuqah yang mengatakan najis menjawab tidak. Ini adalah hal khusus bukan hukum asal ya hadis satu ayan istilahnya dalam usul fikih ini satu peristiwa khusus karena itu ketika itu Nabi butuh untuk pengobatan penyakit yang mereka derita ya adapun kalau hukum asalnya dia tetap najis karena Nabi Wasallam dalam hadis yang lain sahabat ibu Mas'ud disuruh atau sahabat Anas disuruh untuk mengambilkan tiga batu kemudian cuma dapat dua batu ditambahi satu kotoran unta tapi yang sudah mengeras seperti batu Ya, mungkin hampir jadi fosil gitu ya diambil maka nabi saw mengambil dua batunya melempar kotoran onta onta halal atau haram dimakan halal melempar kotoran onta dan nabi saw mengatakan ha sun ini suatu yang najis ya maka nabi tidak mau memakainya maka beliau memakai hajarain dua batu tersebut oleh karenanya kotoran hewan baik itu yang halal dimakan ataupun haram dimakan hukumnya adalah najis ya. Meskipun kita katakan ya memang di sini ada khilaf ya khilaf dari para fuqaha tapi kita katakan bosnya dalam madhab syafi'i dan juga pendapat beberapa ulama yang lain mengatakan dia tetap najis karena alasan yang sudah kita sebutkan tip eh uh, ya sebelumnya kami memohon maaf mungkin untuk pertemuan kali ini sampai di sini ya karena salah mangkai habis sisa ada uzur ya kami ada kegiatan yang ngapunten sebelumnya mungkin ini yang bisa kita bahas pada kesempatan malam hari ini insyaallah pertemuan berikutnya kita akan lanjutkan e, membahas tentang najis e, di pembahasan atau di pertemuan yang yang berikutnya demikian yang bisa kita bahas semoga apa yang kita sampaikan apa yang kita pelajari ya kita bisa memahaminya bisa kita mengamalkannya mendakwahkan mengajarkannya dan mempraktekkannya dalam kehidupan kita Wallahu ta'ala alam wa sallallahu wa sallam wa barik ala nabina wa habibina muhammadin wa ala alihi wa sahabi ajma'in Kita akhiri dengan doa kafrutul majlis Subhanakallahumma wa bihamdika Asyadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atu bilaik Wa akhiru ta'wan alhamdulillahi rabbil alamin Thumma assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh